Selamat sejahtera, salam penuh ceria, salam satu Malaysia, murid-murid. Selamat menonton ITTV. Saya Cikgu Muzaffar akan bersama-sama dengan murid-murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Baiklah, murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari Bahasa Malaysia Tata Bahasa di bawah tajuk Peribahasa. Perhatikan peribahasa yang cikgu berikan ini. Kalau hendak seribu daya, kalau tak hendak seribu dalih. Baiklah murid-murid, melalui peribahasa itu, cikgu mulakan dengan pengenalan apakah yang dimaksudkan dengan peribahasa, iaitu sesuatu ungkapan yang pernah diucapkan oleh orang dulu-dulu. Peribahasa. Peribahasa ialah susunan kata-kata yang indah, berirama, teratur dan mempunyai makna yang tersirat. Peribahasa digunakan sebagai kiasan, teladan dan pengajaran. Baiklah murid-murid, itu tadi antara apakah yang dimaksudkan dengan peribahasa dan kegunaan-kegunaannya. Seterusnya murid-murid, peribahasa mesti digunakan dalam menulis karangan bagi mengindahkan karangan tersebut. Terdapat di dalam kertas satu, bentuk soalan yang ditanya ialah peribahasa berdasarkan gambar, situasi dan menyatakan maksud peribahasa itu sendiri. Baiklah murid-murid, bagi soalan peribahasa ini, ia akan ditanyakan pada kertas satu, iaitu soalan yang mengandungi pilihan jawapan. Peribahasa terbahagi kepada A. Simpulan bahasa, B. Perbandingan, C. Perumpamaan, D. Pepatah dan I. Bidalan. Baiklah murid-murid, itu tadi adalah bahagian-bahagian yang terdapat dalam peribahasa. Apa kata kita telitikan bahagian-bahagian ini satu persatu. Simpulan bahasa ialah sesuatu kata yang tepat dan padat untuk menggambarkan sesuatu keadaan atau situasi. Contohnya, bergadai nyawa, iaitu sanggup membahayakan diri sendiri demi mencapai sesuatu. Contoh ayat, abang bergadai nyawa menyelamatkan adiknya yang hampir lemas dalam sungai yang deras itu. Baiklah murid-murid, itu tadi adalah contoh bagi simpulan bahasa. Seterusnya, perbandingan merupakan sesuatu yang kita bandingkan dengan sesuatu yang lain. Contohnya, A. Lambat seperti kura-kura. Contoh ayat, Linda berjalan lambat seperti kura-kura kerana kakinya patah. Contoh B, lembut seperti sutera. Contoh ayat, kain yang dibeli oleh ibu lembut seperti sutera. Contoh C, masam seperti cuka. Contoh ayat, muka Zaini masam seperti cuka selepas dimarahi oleh ibunya. Itu tadi adalah peribahasa. Biasanya dalam perbandingan, ia merujuk kepada kata adjektif dan diikuti dengan kata nama yang dihubungkan dengan kata hubung seperti. Contohnya, lambat, kata adjektif, seperti, kata hubung dan diakhiri dengan kata nama kura-kura. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula iaitu sebahagian daripada kumpulan peribahasa iaitu perumpamaan. Perumpamaan ialah sesuatu perbandingan yang dinyatakan secara jelas dan perbandingan yang tidak dinyatakan dengan jelas. Baiklah murid-murid, kita teliti apakah bentuk perumpamaan yang mempunyai perbandingan secara jelas ataupun tidak jelas. Contoh perbandingan secara jelas. Bagai kacang lupakan kulit, yang bermaksud melupakan jasa orang yang telah banyak membantu kita. Contoh ayat, perangai Zainal seperti kacang lupakan kulit kerana tidak mengenang jasa ibu dan bapa angkatnya. Bagai melepaskan batuk di tangga, yang bermaksud membuat suatu pekerjaan separuh jalan. Contoh ayat, abang sering dimarahi oleh ayah kerana membuat kerja rumah bagai melepaskan batuk di tangga. Contoh perbandingan tidak jelas, genggam bara api biar sampai jadi arang,
yang bermaksud melakukan sesuatu pekerjaan mestilah dilakukan sehingga selesai. Contoh ayat, Aliana akan berusaha bersungguh-sungguh sehingga mencapai cita-citanya. Dia mengamalkan peribahasa, genggam bara api biar sampai jadi arang. Baiklah murid-murid, itu tadi adalah contoh perumpamaan dengan perbandingan secara jelas ataupun perbandingan secara tidak jelas. Cikgu harap murid-murid telah pun dapat memahami perbandingan-perbandingan itu. Seterusnya, kita teruskan dengan pepatah. Pepatah ialah perkataan atau kata-katanya disusun berangkap-rangkap. Biasanya pepatah berkait rapat dengan undang-undang, adat istiadat atau peraturan dalam masyarakat. Contoh pepatah, cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga. Yang bermaksud, berselisih faham sesama ahli keluarga, akhirnya akan berbaik semula. Contoh ayat, akhirnya Alina dan abangnya berbaik semula selepas setahun mereka bergaduh. Benarlah kata orang, cari-cari bulu ayam, akhirnya bercantum juga. Itu tadi adalah contoh pepatah beserta dengan ayatnya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita ambil daripada peribahasa jenis pepatah. Cubit paha kanan, paha kiri terasa juga. Yang bermaksud, merasa sakit hati atau susah apabila ada orang lain mengutuk ahli keluarga sendiri. Contoh ayat, Halim berasa marah apabila kawan-kawannya mengutuk adiknya. Benarlah kata orang, cubit paha kanan, paha kiri terasa juga. Baiklah murid-murid, cikgu bawakan satu lagi contoh bagi pepatah. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Orang yang mengikut hawa nafsu akan musnah. Contoh ayat, remaja zaman sekarang dinasihati supaya menggunakan akal fikiran mereka untuk melakukan sesuatu perkara. Kata orang, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Baiklah murid-murid, itu tadi adalah contoh-contoh bagi pepatah dalam peribahasa. Apa kata kita lihat contoh bagi bidalan pula? Bidalan ialah kata-kata yang berumpama nasihat dan mempunyai maksud yang tersirat. Air dicincang tidak putus. Bermaksud, adik-beradik atau ahli keluarga yang tidak dapat dipisahkan walaupun mereka bergaduh. Contoh ayat, Encik Hasan tidak menghiraukan perselisihan yang berlaku antara anak-anaknya. Dia menyedari bahawa air yang dicincang tidak putus. Contoh yang kedua, bertanam tebu di bibir. Yang bermaksud, pandai berkata-kata atau memujuk. Contoh ayat, jualannya begitu laris kerana juru jual itu pandai bertanam tebu di bibir. Ya, melalui bidalan ini menunjukkan bahawa penjual air itu pandai bermain dengan kata-kata sehingga orang terpengaruh untuk membeli jualannya. Baiklah murid-murid, cikgu teruskan lagi. Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisikan di tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah. Pertama, selepas beberapa hari kemalangan jalan raya yang menyebabkan anaknya terkorban, rumahnya pula terbakar. Keadaannya seperti, pilihan jawapan, A. Sudah jatuh ditimpa tangga. B. Bagai layang-layang putus tali. C. Air dicincang tidak akan putus. D. Berbelah bagi. Melalui soalan pertama ini, jika murid-murid dapat memerhatikan dengan teliti bahawa kemalangan yang terjadi iaitu secara berturut-turut. Jadi, ditimpa dua bencana dalam keadaan berturut-turut ini, bolehlah kita ibaratkan sebagai kita lihat jawapannya. Ya, sudah tentulah A. Sudah jatuh ditimpa tangga. Seterusnya, murid-murid, kita telitikan pula soalan yang kedua. Soalan berdasarkan gambar di bawah. Baiklah murid-murid, melalui gambar yang diberikan itu, jika murid-murid dapat memerhatikan apakah situasi gambar itu, sudah tentulah murid-murid akan dapat menjawab soalan ini. Ya, sudah pasti seseorang sedang mencurahkan air pada sejenis tumbuhan yang tentunya murid-murid kenal dengan tumbuhan ini, yaitu
pokok keladi. Ya, kita perhatikan soalannya. Peribahasa mencurahkan air ke daun keladi bermaksud, pilihan jawaban, A. Perbuatan yang sia-sia. B. Memberi nasihat tetapi tidak diterima oleh orang yang mendengarnya. C. Berlagak pandai. D. Menyiram daun keladi. Baiklah murid-murid, jika murid-murid mempelajari sains, apakah sifat-sifat yang terdapat pada daun keladi? Iaitu, apabila ia terkena air, air tidak akan terus melekat pada daunnya. Jadi, apakah jawapan bagi pepatah ini? Jawapannya ialah B, memberi nasihat tetapi tidak diterima oleh orang yang mendengarnya. Cikgu teruskan lagi kepada soalan yang ketiga. Soalan ketiga, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Apakah maksud peribahasa di atas? Pilihan jawapan, A. Seseorang yang mempunyai cita-cita akan berusaha bersungguh-sungguh. B. Cepat berputus asa dalam melakukan sesuatu. C. Mengalah dalam perbalahan. D. Mempunyai pandangan dan pendapat sendiri. Baiklah murid-murid, cikgu pasti murid-murid telah pun biasa mendengar pepatah ini. Ya, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mestilah berkaitan dengan usaha, iaitu sesuatu usaha yang dilakukan secara tidak putus asa. Baiklah murid-murid, apakah jawapan yang paling tepat? Jawapannya ialah A. Seseorang yang mempunyai cita-cita akan berusaha bersungguh-sungguh. Baiklah murid-murid, itu tadi adalah perbincangan kita dalam topik kali ini iaitu peribahasa yang sudah tentu mempunyai bahagian-bahagian yang tertentu seperti yang kita perbincang sebentar tadi. Iaitu antaranya ialah simpulan bahasa, perbandingan, perumpamaan dan sebagainya. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid jelas dan faham dengan topik kita pada kali ini. Kita telah pun berada di penghujung sesi pengajaran dan pembelajaran pada kali ini. Terima kasih kerana menonton ITTV. Baiklah murid-murid, perhatikan apakah yang ingin cikgu sampaikan ini. Orang yang cerdik mencari jalan. Orang yang kurang cerdik mencari alasan. Baiklah murid-murid, terus berusaha. Jumpa lagi.